Selasa 14 Februari 2023, PJ Bupati Sarolangun Henry Rizal meninjau sekaligus melihat gedung dan persediaan peralatan yang ada pada puskesmas di Kecamatan Air Hitam. Saat berkunjung, Bupati Sarolangun Henry Rizal melihat adanya tempat persalinan yang kurang mendukung, sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, PJ Bupati Sarolangun Henry Rizal langsung meninjau ke gedung puskesmas Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Dalam kunjungannya, Bupati terlihat masih banyak kekurangan alat medis dan terdapat beberapa atap yang terlihat bocor sehingga akan segera diperbaiki. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sarolangun sangat berharap kepada seluruh puskesmas di Kecamatan Air Hitam agar dapat terlihat layak untuk pelayanan masyarakat dan peralatan kesehatan memiliki kualitas yang bagus agar layak dipakai untuk kesehatan masyarakat. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.